Luar biasa, Nenek Anami, warga Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat ini bisa jadi adalah manusia tertua di Indonesia, bahkan di dunia. Nenek berusia 140 tahun ini memiliki 12 anak, 47 cucu, 27 cicit, 12 bau, dan 1 orang udek-udek atau 5 generasi keturunan. Bayangkan, anak pertamanya meninggal dunia di usia 110 tahun dan cucunya kini berusia 85 tahun. Hingga kini, Nenek Anami tidak pikun dan masih bisa beraktivitas normal.